gimana ke sini atau memang kepengen datang sendiri? Dapat undangan atau, dong, oh, ya, kan harus masuk ke kompleks istana kepresidenan. Yeah, yeah. Gimana ya? Gimana? Undangan, alhamdulillah senang sekali. Mm-hmm. Sangat tidak menyangka sebenarnya sih bisa diundang untuk apa ya, biasanya kita nontonnya di TV gitu kan, apa lagi upacara bendera 17-an. Yeah. Terus sekarang nonton langsung. Dan apa ya, suasananya tuh benar mengharukan sekali ya. Ini apalagi perdana saat ya? perdana untuk aku, dan apalagi saat mengibarkan bendera merah putih itu, yeah, berasa banget. Momen apa yang paling nyes itu apa? Yang paling saat menggetarkan jiwa itu saat mengibarkan bendera merah putih itu. Mm-hmm. Kan naikin ke atas kan, ke atas tiang benderanya, dan itu kan sambil dialuni dengan lagu Indonesia Raya. Yeah. Di situ apa ya, rasa nasionalis jadi saya sedih lagi. Jadi kayak tinggi gitu. Jadi muncul lagi ya. Tapi Mbak Yuki kenapa memilih pakaian ini, kebaya ya? Kebaya sih, kalau bisa dibilang kebaya apa ya? Encim kali, enggak tahu ya. Kebaya. Kenapa memilih? Karena kan biasanya tadi kita lihat bagaimana menteri-menteri menggunakan pakaian adat gitu. Pakaian adat. Mbak Yuki memilih ini kenapa? Karena kalau aku kayaknya ini lebih universal aja, lebih melambangkan ya Indonesia, tapi juga rapi. Karena bisa dibilang ya pinginnya ya netral aja gitu. Dan okay, warna putih juga melambangkan suci dan ya tulang gitu kan, kuat gitu. Kuat ya, seperti merah dan putih ya, darah dan tulang, itu spiritnya.